just taking and grip it. Just 39 Gripen merupakan pesawat pejuang generasi 4.5 yang dihasilkan oleh syarikat aero angkasa Sweden, Saab. Gripen International bertindak sebagai kontraktor yang bertanggungjawab bagi pemasaran, menjual dan menyokong pesawat pejuang Gripen di seluruh dunia. Pesawat ini berkhidmat dengan tentera udara Sweden, tentera udara Czech dan tentera udara Hungary dan ianya telah ditempa oleh tentera udara Afrika Selatan serta tentera udara Diraja Thailand. Sejumlah 236 buah Gripen telah dipesan setakat 2008. Pembangunan. Pada akhir 1970-an, pengganti untuk pesawat-pesawat uzur Sweden seperti Saab 35 Draken dan Saab 37 Viggen adalah diperlukan. Pesawat baru telah dipertimbangkan pada 1979 dengan kajian reka bentuk bermula pada tahun berikutnya. Pembangunan pesawat Gripen telah bermula pada tahun 1982 setelah mendapat kelulusan daripada Parlimen Sweden. Pesawat Gripen direka adalah untuk keupayaan, fleksibiliti, kecekapan dan kebolehan untuk menyelamatkan diri semasa berada di dalam pertempuran udara. Ini membuktikan pesawat Gripen adalah pesawat pejuang pelbagai fungsi MRCA ataupun pesawat swing roll yang dapat menyempurnakan setiap jenis tugasan. Istilah swing roll digunakan pada pesawat kelas ringan adalah bagi menggambarkan keupayaan Just 39 Gripen untuk menyempurnakan pelbagai misi tanpa mengubah peralatan perisian ataupun perkakasan. Sweden telah memilih untuk membangunkan pesawat Gripen daripada membeli variasi pesawat seperti F-16, F-18 atau versi F-5S daripada Northrop F-20 Tiger Shark. Pada 1995, Saab Military Aircraft dan British Aerospace yang dikenali sebagai BAE System telah memeterai kerjasama strategik dengan penubuhan syarikat usaha sama Saab BAE Gripen AB. Ianya bermatlamat untuk membangunkan pemasaran ekspor Gripen ke peringkat antarabangsa. Perjanjian ini akan menggunakan kelebihan pengalaman yang ada oleh BAE untuk memasarkan produk ini ke peringkat global. Syarikat BAE mereka bentuk dan memperbaiki sayap yang akan dikeluarkan. BAE menghasilkan kira-kira 45% daripada kerangka pesawat udara untuk tujuan ekspor. BAE juga melihat Gripen sebagai produk saling melengkapi kepada pesawat masa kininya seperti pesawat ringan, latihan, Hawk, Panavia Tornado dan pesawat pejuang Eurofighter Typhoon. Malah, kerjasama ini diperkembangkan lagi pada 2001 dengan penubuhan syarikat Gripen International juga untuk tujuan yang sama. Pada Disember 2004, Saab dan BAE telah bersetuju bermula Januari 2005, Saab akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk memasarkan pesawat Gripen berikutan peningkatan pengalaman Saab di dalam pemasaran ekspor. Jun 2007, Thales Norway dan Saab telah menandatangani perjanjian kontrak berkaitan pembangunan sistem komunikasi untuk pesawat Gripen.
Perjanjian ini menjadikan syarikat Norway adalah merupakan syarikat yang pertama dianugerahkan kontrak di bawah Letter of Agreement yang ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Norway dengan Gripen International pada April 2007. Reka bentuk pesawat. Di dalam mereka bentuk pesawat, beberapa susun atur pesawat telah pun dikaji. SAP akhirnya memilih reka bentuk sirip kecil yang stabil. Konfigurasi sirip kecil memberi kadar olengan yang tinggi dan daya seretan yang rendah. Ianya membolehkan pesawat untuk terbang lebih laju, mempunyai jarak yang lebih jauh dan membawa muatan yang lebih besar. Kombinasi sayap delta dan sirip kecil telah memberikan kelebihan dan keupayaan yang lebih baik kepada pesawat Gripen semasa berlepas dan mendarat serta ciri-ciri penerbangannya. Sistem avionik yang bersepadu sepenuhnya membuatkan ianya sebuah pesawat yang boleh diprogram. Pesawat ini juga mempunyai sistem peperangan elektronik yang terbina di dalam. Ianya menjadikan pesawat ini berupaya untuk membawa lebih kelengkapan persenjataan tanpa kehilangan keupayaan untuk mempertahankan diri. Pesawat Gripen adalah lebih fleksibel jika dibandingkan dengan pesawat combat generasi awal yang digunakan oleh Sweden. Kos untuk menjalankan operasi Gripen adalah 2/3 daripada kos operasi bagi pesawat JA-37 Vigen. Spesifikasi Gripen memerlukannya beroperasi dengan menggunakan landasan sepanjang 800 meter. Di awal program, semua penerbangan dari kemudahan SAP di Lincoln Peak adalah menggunakan landasan seluas 9x800 meter. Jarak berhenti pula telah dipendekkan dengan menambahkan brek udara yang agak besar, yang mana ianya menggunakan permukaan untuk mengawal dan menekan pesawat ke bawah. Ini membolehkan brek tayar mendapat lebih kuasa sementara sirip kecil akan dicondongkan ke depan, membuatkan ia menjadi brek udara yang besar dan memberi bantuan tambahan untuk menekan pesawat. Salah satu ciri yang paling menarik adalah keupayaan pesawat Gripen untuk mendarat di atas jalan raya, yang mana ini merupakan sebahagian daripada strategi pertahanan Sweden. Semasa di darat, pesawat ini akan diisi bahan api dan dilengkapi senjata hanya dalam masa 10 minit oleh 3 orang kru hanya beroperasi menggunakan truk. Setelah itu, pesawat ini akan berlepas semula dan menyambung tugasan. Kelengkapan radar. Pesawat Gripen menggunakan radar moden jenis De Newton Doppler PS-05A yang dibangunkan oleh Ericsson dan GEC Marconi. Ianya berdasarkan radar termaju Blue Vixen untuk pesawat Sea Harrier. Ianya juga telah memberi inspirasi kepada radar Captor untuk pesawat Eurofighter. Radar ini berupaya untuk mengesan, mencari, mengenal pasti dan menjejak beberapa sasaran secara automatik di dalam lingkungan atas dan bawah sama ada di permukaan laut atau udara dalam semua keadaan cuaca. Kokpit pesawat. Kokpit pesawat mempunyai 3 paparan berwarna di bawah dan peralatan kecemasan digital yang sangat unik. Susun atur kokpit menyediakan antara muka manusia dan juga mesin, yang mana ianya meringankan beban juruterbang secara drastik dan meningkatkan kesedaran situasi. Ianya juga berpotensi besar untuk diperkembangkan lagi pada masa hadapan. Kokpit pesawat ini juga menyediakan kawasan paparan 30% lebih luas berbanding kebanyakan pesawat-pesawat yang lain. Paparan pelbagai fungsi menggunakan kira-kira 75% daripada ruang yang ada. Sejarah perkhidmatan. Pesawat Gripen kini berada di dalam perkhidmatan Tentera Udara Sweden. Tentera Udara Czech dan Tentera Udara Hungary juga menggunakan pesawat Gripen. Setiap satunya telah menyewa sebanyak 14 buah pesawat daripada Tentera Udara Sweden dengan tempoh penyewaan selama 10 tahun dengan pilihan pembelian. Tentera Udara Czech dan Tentera Udara Hungary adalah pengendali pertama pesawat Gripen dari negara Pakatan NATO.
Pesawat Gripen juga telah dipesan oleh Tentera Udara Afrika Selatan sebanyak 26 buah pesawat termasuk 9 buah versi 2 tempat duduk dan Tentera Udara Diraja Thailand 6 buah pesawat, 4 daripadanya versi 2 tempat duduk.